kesan makan benda yang sama, tidak ada masa untuk keluar beli makanan. Macam mana aku tak? Tiap-tiap hari ada banyak tugasan yang perlu diselesaikan. Kena basuh baju, siapkan assignment, sidai baju, lipat kain dan banyak lagi. Mana sempat nak beli makanan kan? Kalau guna delivery service kan, senang. Tak perlu ke kafe berjalan kaki tengah-tengah panas berdiri semata-mata nak belikan sebungkus makanan sahaja. Tak perlu habiskan duit untuk bayar tambahan bas atau kereta untuk beli makanan. Hantar mesej, terus makanan sampai depan mana. Selamat dan terjamin lagi. Duit pun tak berhabis untuk benda yang tak sepatutnya. Maklumlah kita ni kan pinjam kita-kita yang tak ada. Wandi Delivery menyediakan pelbagai pilihan perkhidmatan hantaran. Pelanggan berupaya untuk memilih masa perhantaran pada masa yang ditetapkan oleh syarikat. Menu perhantaran makanan, Malaysian food, Chinese food, McD, pizza, KFC, nasi kukus mama dan lain-lain lagi. Ini menjadi 20 pelanggan yang pertama memberikan penyematan Wandi Delivery. Cara mudah dengan like, share, komen dan tag kawan anda dan fill this dan isikan borang survey sehingga 11.59 malam ini sahaja. Sekian.